Perubahan terakhir yang berlaku akibat daripada Peristiwa Dagi 1897 adalah dari segi sistem tanah yang baru telah diperkenalkan oleh British. Bagi memperbaiki sistem tanah yang sedia ada, British telah memperkenalkan Akta Penempatan Tanah Kekal 1753 untuk memastikan kepentingan tuan tanah dan petani terjamin. Dalam sistem ataupun akta tanah sedia ada ini, sistem pengutipan cukai tanah yang lebih baik dan sistem sistematik ini telah diperkenalkan. Maksudnya sistem pengutipan, cara bagaimana cukai itu dikutip, dibuat dengan lebih baik dan lebih sistematik untuk meningkatkan pembendaharaan kerajaan British di India. Maksudnya British akan memperoleh keuntungan yang lebih baik kalau sistem cukai itu dijalankan dengan lebih cekap dan lebih sistematik. Jadi pelaksanaan sistem taluk dari ini melalui seorang pegawai atau pengutip cukai yang dipanggil talukdar. Jadi talukdar ini dilantik sebagai tuan tanah ini yang mempunyai pengaruh di kalangan penduduk tempatan. Talukdar ini akan menjadi orang tengah yang menghubungkan British dengan penduduk tempatan. Jadi mereka ini yang mengutip cukai bagi pihak British. Dasar ini dapat menarik sokongan penduduk tempatan terhadap sistem tanah yang baru diperkenalkan ini. Jadi British, kerajaan British bersama dengan tuan tanah ataupun zamindar dan juga di bawah sekali adalah petani. Jadi sistem piramid yang dipanggil zamindar sistem ini, okay, telah memberi kelebihan kepada British dalam usaha mereka untuk memperoleh keuntungan melalui pungutan cukai yang cekap dan sistematik, dan mereka memperoleh keuntungan yang optimum ini akibat daripada perubahan ataupun pengenalan sistem tanah yang baru ini.